Hai Personal Lovers, kembali lagi saya dengan Dr. Ika. Kita akan membahas tentang permasalahan wajah ya. Personal Lovers, merasa nggak sih sekarang cuaca itu begitu panas dan terik sehingga dapat menimbulkan masalah wajah, terutama flek dan melasma? Penyebab pertama flek atau melasma itu adalah tidak menggunakan sunscreen pada saat kita di luar rumah atau outdoor. Jangan lupa menggunakan sunscreen ya. Penyebab selanjutnya melasma adalah menggunakan skincare yang abal-abal atau yang tidak aman. Tentu teman-teman bisa ya mengecek dengan mengecek BPOM dari produk tersebut. Bahkan di penelitian terbaru ada namanya blue light. Blue light itu ada di mana aja sih personal lovers? Ada di handphone, di laptop, di TV, bahkan di komputer. Jadi kita harus menggunakan sunscreen pada saat kita terpapar dengan barang-barang tersebut. Personal lovers tahu nggak? Kalau kita di rumah, kalau kita lagi masak dan baking, itu juga bisa menyebabkan flek loh. Jadi jangan lupa menggunakan sunscreen di rumah. Nah, personal lovers, begitu pentingnya ya sunscreen untuk mencegah kulit kita menjadi flek atau melasma. Dan jangan lupa menggunakan sunscreen yang rutin dan juga harus reapply minimal 3 kali sehari ya. Oke? Okay?